Hai hey semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis ikan koi kikukuryu. Bagi kalian yang tidak tahu, ikan koi jenis Kikokuryu merupakan hasil kawin silang antara ikan koi jenis Kumonryu dengan Doitsu Ogon. Dan berikut adalah jenis-jenisnya. Pertama adalah klasik Kikokuryu. Ikan koi klasik Kikokuryu memiliki warna dasar metalik hitam dan putih. Saat masih muda, warna hitam pada badannya belum terlalu terlihat. Namun seiring bertambahnya usia, warnanya akan semakin jelas. Kedua adalah Benik Kikokuryu. Ikan koi jenis Beni Kiko Kurio memiliki tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih metalik. Saat masih muda, warna merah pada badannya lebih terlihat seperti warna oranye. Ketiga adalah Kin Kiko Ikan koi jenis Kin Kiko memiliki tiga warna dasar, yaitu kuning, hitam, dan putih metalik pada badannya. Saat masih muda, biasanya warna kuning pada badannya belum terlalu terlihat. Bagi kalian yang ingin merawat ikan kue jenis ini, sangat disarankan untuk memperhatikan beberapa hal, mulai dari suhu air, kualitas air, tingkat cahaya, dan pakannya. Tujuannya agar warna pada badannya semakin terlihat. Itulah cerita saya pada hari ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai ketemu di video berikutnya.